Kita udah sampai di Kota Magelang. Sampai di Kota Magelang, kayaknya ini sisa-sisanya ini mulai kelihatan. Saya juga sempat hujan, jadi mungkin beberapa udah mulai bersih. Kita pelan-pelan aja karena ini kacanya kotor banget ya. Mungkin untuk wilayah ini hujannya udah reda, cuma bleduknya gue. Bleduknya apa ya? Nabluknya apa? Bahasa Indonesianya itu apa ya? Pokoknya kalau kena motor terus kemana-mana gitu, beterbangan gitu loh. Udah mulai kelihatan tuh di pinggir-pinggir. Coba tak buka. Begitu kelihatan. Tapi di mata itu masih recep-recep deh. Recep-recep apa meneh gue. Ini udah masuk Kota Magelang, udah lewat Tawa Payaman ya. Rumah Sakit Jiwa Payaman. Soalnya tadi beberapa teman di Magelang juga bikin status. Katanya hujan abu. Kemungkinan dia benar banget itu. Putih-putih di trotoar kelihatan banget. Mungkin ini salah satu perjalanan yang lumayan sulit ya. Soalnya harus nutup kaca, kemudian nggak bisa ngebut, harus benar-benar konsentrasi. Dan kacanya juga kotor gitu ya. Kalau kita bersihkan bakal rusak ini kacanya kayaknya. Masih sisa-sisanya kelihatan banget nabluk. Di mata tuh juga keras walaupun kaca tak tutup padahal loh. Kita masuk. Kelihatan banget ya pada bener-bener banget loh. Tuh. Gak kelihatan mungkin di kamera ini ya. Kita udah sampai di daerah Bonkolo. Kemungkinan dia benar banget. Bannya pada putih-putih. Kita dapat sini aja nih. Oke, bisa. Ya, oke, kelihatan banget sisa-sisanya. Tuh. Pada
matanya juga kelihatan putih-putih. Ini di wilayah Kota Magelang di mata itu masih ini banget ya, walaupun udah nggak turun abunya, cuma sisa-sisa hujan abu tadi siang itu masih kelihatan banget. Nih tuh putih-putih tuh. Ini karena kesapu kendaraan aja, jadi nggak begitu kelihatan kalau di jalannya. Oh, ini di pinggir-pinggir sisa hujan abu di Magelang. Untungnya udah, alhamdulillah nggak turun ya. Nih, tebel banget deh, lumayan tebel. Tuh. Ini yang di jalan karena kesapu kendaraan, jadi bersih yang di jalanannya. Cuma di pinggir-pinggir kelihatan banget tuh. Yuk jalan lagi yuk. Magelang kota penuh dengan abu. Ini dia tuh. Mungkin teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman lihat ini putih semua itu abu itu. Tuh, putih semua itu. Alhamdulillah daerah sini udah nggak turun ya. Udah dibersihkan, mulai dibersihin sama damkar juga. Udah mulai dibersihin jalanannya. Udah mulai dibersihin. Alhamdulillah daerah sini udah nggak turun abunya. Cuma tadi waktu perjalanan di Pering Surato lumayan banget. Sebenarnya intensitasnya sih kecil. Cuma lumayan kalau nyolok motor ya. Waduh. Tuh. Motor. Oh, hujan ah. Wah, tebel, coy. Ini juga masih kelihatan.
ini kalau misalnya hujan terus pasti becek gitu, becek licin. Udah lumayan bersih daerah sini. Jadi gak semuanya ya emang ya. Udah mulai tipis. Oke ya, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Oh masih ada tuh di tempat yang harus kelihatan banget. Ini karena kesapu. Gitu aja ya, teman-teman. Videonya aku cukupin sampai sini aja. Pokoknya masih nyala. Oke. Videonya aku cukupin sampai sini aja. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, subscribe channel Catur Budi Polio, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.